Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Gazaners, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun selama PTM di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, kita kali ini memasuki pelajaran matematika tentang skala. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini Allah berkahi dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita belajar tentang perbandingan, sekarang kita masuk ke skala. Nah, skala itu apa? Nah, kalian pernah mungkin sebelumnya pernah melihat tentang peta ya. Nah, di peta itu biasanya ada tertulis skala 1 banding 5 juta atau 500 ribu atau biasanya 2 juta dan sebagainya. Biasanya tulisannya begitu. Pak Wozi atau Pak Koji buka ini dulu nih, besarkan. Nah, di sini ada tulisan kalau kalian lihat. Nah, ini 1 banding ya, 1 banding 500 ribu. Nah, ini adanya artinya skala. Apa sih Pak Fauzi arti 1 banding 500 ribu? Nah, Pak Fauzi akan jelaskan di sini. Arti 1 banding 500 ribu pada skala itu apa? Artinya 1 cm di peta, gitu ya, itu mewakili sama dengan 500 ribu cm di aslinya atau di jalan sebenarnya. Gitu, ya. Itu artinya begitu skala. Jadi 1 cm di peta sama dengan 500 ribu cm di aslinya. Atau kalau 500 ribu Fauzi jadikan km, maka cm ke km naik ke 5. Itu 2, 3, 4, 5 jadi 5 km di jalanan sebenarnya atau di aslinya gitu. Artinya misalkan di peta ini kota A ke kota B itu misalkan 1 cm. Artinya di jalan raya sesungguhnya itu 5 km dengan catatan skalanya ini 1 banding 500 ribu. Ya, seperti itu ya Kak ya. Jadi di petanya cuma tercatat atau tergambar 1 cm jaraknya, tapi di aslinya atau di sebenarnya itu 5 km atau 500 ribu cm di aslinya. Oke, kita langsung ke rumus skala. Apa itu? Tadi kan skala kan ada kata-kata gini. 1 banding 500 ribu. Jadi 1 cm itu artinya apa? Di ukuran gambar, ukuran peta atau ukuran denah. Nah, ya atau ukuran gambar rumah misalkan. Nah, itu ukuran gambar satu ini. Nah, sedangkan 500 ribu adalah US ukuran sebenarnya. S itu sebenarnya, sesungguhnya. Artinya akhirnya didapat bahwa rumus skala adalah UG dibanding US. Jadi ini UG dibanding atau dibagi dengan US sesungguhnya. Seperti itu ya. Jadi ketemu rumus nih SK UG per US untuk mencari skala ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan mencari ini Pak Fauzi? Mencari UG atau US. Nah, tinggal kita hapus dulu nih. Fauzi hapus dulu ya. Sama waktu kita mengerjakan dulu di ANBK, debit, kecepatan sama aja. Nah, sekarang kita baru mendalami ini. Jadi kalau misalkan mencari SK-nya udah tahu ya, SK-nya rumusnya UG per US. Sekarang bagaimana kalau misalkan mencari US dulu deh, mencari US dulu, mencari US. Nah, mencari US misalkan. Mencari US bagaimana Pak Bosi? US-nya kita tutup atau kita silang, berarti tinggal UG dibagi SK. Jadi mencari US itu UG dibagi SK. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk mencari UG, nah tinggal dibalik, UG ini dicoret berarti SK kali US sama dengan SK kali US, seperti itu. Ya. Jadi sama ini segitiga ajaib, jadi kita akan tinggal tutup salah satunya untuk mencari rumus yang diinginkan. Seperti itu. Baik. Kita langsung ke soal saja, pembahasan soal agar kita langsung mengerti atau tahu bagaimana cara menggunakan rumus skala. Oke, di materi ini kita belajar tentang US dulu ya Kak. Kita mencari ukuran sebenarnya dulu. Oke, kita biasakan memakai D1, D2, D3 agar runtut dan tertib cara mengerjakannya.
D1 di sini ada informasi bahwa skalanya 1 banding 300.000. 1 banding 300.000. Oke, kemudian jarak pada peta. Nah, berarti kalau jarak pada peta berarti apa itu? UG, betul, ukuran gambar. Oh iya, ini Pak Bozi harus hapus dulu karena tidak ada tulisan skalanya nih. Harus hapus dulu, harus ditulis skalanya. SK gitu ya. SK, infonya SK sama dengan 1 banding 300.000. 1 banding 300.000. Oke. Kemudian UG-nya tadi 8 cm. Gitu. Ya, 8 cm. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya berarti SK sudah ada, UG sudah ada, berarti US. Karena kita kali ini belajarnya tentang US. Rumus US tadi apa? US itu biasanya satuannya apa? Satuannya itu KM. Nah, satuannya kilometer. Karena di sini ABCD-nya itu kilometer. Ya. Oke, kita langsung ke D3. Soalnya sama nih, Bapak geser. Soalnya sama. D3, kita mencari US. Kita mencari US nih. US sama dengan tadi UG dibagi SK. UG dibagi SK, gitu ya. Sama dengan UG-nya berapa Pak Koji? Di sini aja deh. UG-nya berapa Pak Koji? UG-nya tadi kan 8 cm. Ditulis cm-nya ya, Kak ya. 8 cm, kemudian per 1 banding berapa tadi? 300.000 gitu. Nah, gitu ya. Nah, Pak Koji habis ini gimana ngerjainnya Pak Koji? Ini naik ke atas gitu. Tahu dari mana Pak Koji naik ke atas? Oke. 8 ini kan 8 per 1, kita sudah pernah belajar pecahan, pembagian, dibagi, ini kan dibagi nih Kak, 1 banding 300.000, kan gitu, berwaktu kita belajar pembagian pecahan. Nah kalau sudah gini, yang ini dibalik, yang bawah ke atas kan, artinya sama aja 300.000 kali 8, ini sama, gitu ya. Dia mengerti ya, kenapa dari sini naik ke atas, karena memang ketika pembagian, pecahan yang kedua itu dibalik angkanya. Ya. Oke, langsung ke sini ya. Jadi tadi 8 cm. Ini soalnya sama yang di atas dibagi 1 banding 300.000 ya. Ini naik, jadi 8 kali 3 itu kan 24. 8 kali kan 24. Nolnya berapa ini? Nolnya 5. Nolnya 5. 45. Itu 2 3 titik. Kalau nitikin kan dari belakang 33. Itu 23 titik. Jadi 2.400.000 cm. Nah, satuannya cm, ya. Nah, di soal permintaannya adalah kan kilometer. Nah, coba kamu lihat di sini. Kalau masih belum apa, cm ke km itu naiknya berapa? 1 2 3 4 5. Maka dibagi 10 selama 5 kali atau bagi 100.000 atau dihilangkan nolnya 5. Kita hilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang didapat adalah 24 km, bukan cm lagi, karena sudah dirubah. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Coba kita berlatih lagi. Nah, di sini D1 kita tulis. D1, skalanya SK, tulis-tulis SK-nya. 1 banding 250.000. Gitu. Kemudian jarak kota P ke kota Q di sini adalah 12 cm. Kita tulis. Berarti UG-nya, jarak di petaknya adalah 12 cm. Ya, 12 cm. Bentar. Oke. Kemudian D2 yang ditanyain apa Pak Bozi? D2 berarti yang ditanyain kan kita belajar tentang US nih. Jadi SK udah ada, UG udah ada, berarti US yang enggak ada. Satuannya apa mintanya? Di sini ABCD-nya kilometer. Maka satuannya kilometer, tanda tanya. Seperti itu ya. Kita masuk ke D3. Cara jawabnya. D3 mencari US itu rumusnya UG. Tadi kan ya, udah belajar ya kita ya. Di awal, UG dibagi SK. UG-nya berapa tadi? 12 cm. Ya, UG-nya 12 cm. Sebentar, angka 2-nya kurang jelas. 12 cm, gitu ya. Kemudian dibagi 1 banding berapa tadi? 250.000. Gitu ya, 250.000. Oke. Nah, ini kan naik gitu ya. Oke, sekarang kita ambil 25-nya aja sama 12. Nolnya kita sisain berapa nih? 4 ya. Tuh 2 3 4. Oke. 12 kali 25 ya. 5 kali 2 10, 5 kali 1 5 6.
2 kali 2 4. Aduh enggak muat ini. Coba pokoknya geser lagi. Coba di sini ya, agak naik sedikit. Misalkan di sini deh, 12 kali 2 5. 5 kali 2 10, 5 kali 1 5 6, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2 sehingga 0. 6 tambah 4 10 jadi 300. Jadi hasilnya di sini 300. Nolnya berapa tadi? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Titikin dari belakang 1 2 3 titik, 1 2 3 titik. Hasilnya 3 juta sentimeter. Hasilnya 3 juta sentimeter. Sedangkan D3-nya meminta, atau D2 tadi yang ditanyain mintanya KM. Ya, maka naik dong CM ke KM-nya itu 5. Coret deh, 5 tingkat tadi ya naik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawabannya adalah 30 kilometer jawabannya. Yang mana Pak Bozi? Yang B. Seperti itu. Ya. Next, kita lanjut. Masih soal yang sama ini yang tadi. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada 1 banding 400. Berarti D1-nya kita coba cari. D1 SK sama dengan 1 banding 400 ribu. Apa Bozi, aku pengen langsung D3 gimana? Jangan, latihan dulu ya. Latihan bagi D1, D2 nanti. Supaya apa? Supaya bisa merinci yang mana SK, yang mana UG, terbiasa dulu. Nanti kalau sudah canggih, sudah pintar, baru boleh langsung D3. Untuk belajar, tulis dulu D1, D2, sampai D3. UG-nya berapa? UG-nya 8 cm. Oke, UG-nya 8 cm. Kita langsung D2. Yang ditanyain apa sih? Berarti kan nanyain US. US-nya titik-titik-titik-titik KM. Ya kan? Tanda tanya. Oke, sekarang langsung D3. D3-nya berarti ditanyain apa pokoknya? Ditanyainnya US dong. US, rumusnya UG. Kita bagi SK. Rumusnya kan begitu. Kita masukin nih. UG-nya berapa pokoknya sih? UG-nya 8 cm. Gitu. Dibagi SK-nya 1 banding 400 ribu. Gitu. Ini naik. 8 kali 4 berapa sih Pak Bozi? 32. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titikin dari belakang 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, titik. Ini CM. Nah, karena mau jadi ke KM, maka coretnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Simple. Beres. Ya. Jadi jawabannya adalah 32 km. Oke, next. Selanjutnya. Nah, di sini ada skalanya 1 banding 2.750.000, UG-nya 20 cm. Oke, kita lihat ya. Di sini D1. Oke. D1-nya SK 1 banding SK SK-nya sama dengan sini. SK sama dengan 1 banding 2.750.000. Gitu, ya. 2.750.000. Kemudian UG-nya sama dengan 20 cm. Seperti itu. D2 yang ditanyain pasti US dong. US-nya titik-titik-titik. US-nya sama dengan titik-titik-titik-titik KM. Tanda tanya karena ditanyain. Ya. Oke. Kita lanjut ke pengerjaan. Atau dijawab. D3 dijawab. Mencari US sama dengan UG dibagi SK. UG dibagi SK. US UG per SK. US UG per SK 8 cm 8 c 20 cm sini ya, UG 20 cm dibagi 1 banding 2.750.000. 1 banding 2.750.000. Oke. Ini naik berarti ambil kepala angka 2, ambil 275. Nanti nolnya balikin berapa? Di sini ada 4, di sini 5 berarti 1 berarti 5 ya. 275 kali 2. Coba kita lihat 275 kali 2 10 1 kemudian 2 kali 7 4 tambah 1 14 7 tambah 1 15. Oke, kali 1 di sini. 2 kali 2 4 5. Jadi 550. 550 tambah nolnya berapa tadi? Ini 4, ini 1 berarti tambah 5. Kita ke sini ya. Berarti 550 hasil perkalian tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titikin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 55 juta sentimeter. Sedangkan mintanya adalah kilometer. Maka coret 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jawabannya 550 km. Jadi jawabannya adalah A, 550 km. Seperti itu ya. Oke. Oh, ada lagi nih. Beda soal. Oke, kita lihat. Di petanya 6 cm, berarti D1 dulu. D1 UG, UG-nya diketahui duluan. UG-nya, entah apa bagi apa jelas. UG-nya sama dengan 6 cm. UG-nya 6 cm ya. Kemudian SK-nya 1 banding 3.500.000. Oh iya, tadi di awal Bapak enggak bisa tahu ya. SK ketika masih D1 itu tulisnya miring atau ke samping. Tapi kalau sudah D3 turunin ke bawah, seperti itu ya. D2 mencari US ya, karena kita sedang belajar mencari US nih. Satuannya kilometer juga sama. Bapak sih emang ada US mencari meter, ada biasanya denah rumah ya. Biasanya denah rumah. Jadi enggak sepanjang kilometer, kalau rumah kan biasanya meter ya. Oke, lanjut. Tadi masuk ke D3. D3 berarti UG-nya dibagi SK, UG per SK. Ya. Oh, lupa. Harus ada US itu dulu dong. US sama dengan, nah harus gitu. Supaya apa? Supaya hafal rumusnya. UG per SK. UG-nya berapa, Pak Bosi? UG-nya adalah 6 cm tadi ya. 6 cm gitu dibagi 1 banding 3.500.000. Nah, di sini yang tadi Bapak diterangkan di awal tadi, bahwa kalau skala, kalau sudah masuk D3 itu turunin ke bawah. Nah gini ya, kalau udah D3 ya, itu turunin ke bawah. Kalau D1 ke samping itu. Ini naik berarti 6 kali 35. Gitu ya, 35 kali 6 berapa ya? 6 kali 5 33, 6 kali 3 18, 19, 20, 21, 210. 210 nolnya berapa ini? Ini 5 nolnya. Oke. Hasilnya 210 tambah nolnya 5, 1 2 2 3 4 5. Itu 2 3 titik, itu 2 3 titik. Ini cm 21 juta sedangkan mintanya km. Maka itu 2 3 4 5. Jawabannya 210 km. Yang A seperti itu ya. Oke. Ini nih yang tadi ditanyain tentang denah rumah, tapi di sini gudang. Kasusnya soalnya adalah gudang, ya, di sini gudang. Oke. Kita masuk ke D1, perhatikan baik-baik. D1-nya gudang dengan skala 1 banding 50, berarti SK gitu ya, SK-nya. Nah, kecil nih, 1 sama dengan 1 banding 50. Kemudian di gambar denah gudangnya 20 cm. Oh, berarti jaraknya UG dong, UG gambar ya, berarti 20 cm. Seperti itu. Jadi gambar panjang gudangnya 20 cm di denah, ya. Kemudian D2 berarti ditanyain apa? US dong, tetap sama US. Cuman masalahnya ini meter. Ya, enggak mungkin kilometer ya, karena gudangnya sepanjang apa kalau kilometer ya? Biasanya meter saja cukup. Oke, kita langsung lihat D3. D3. D3 mencari US. US sama dengan UG dibagi SK. Kemudian UG-nya berapa sih? UG-nya adalah 20 cm. Nah, SK-nya berapa? 1 banding 50. Gitu. Ini naik gitu ya kan. 5 kali 2 berapa sih, Pak Bos? 5 kali 2 10 tambah 0-nya 2, berarti 50 tambah 0-nya 1000 dong. Jadi kita 5 kali 2 dulu 10. Tambah nolnya 2, 1, 2. Jadi sama dengan 1000 cm. Sedangkan dari cm mau ke m, kita rubah ke dalam m, cm ke m. 1, 2, coret. 1, 2. Jadi panjang gudang adalah 10 meter. Gitu ya, Kak ya. Seperti itu. Ini contoh salah satu yang berupa denah rumah atau gudang. Gitu. Ini sama soalnya. Nah, ini ada lagi nih. Pada peta, oh ini peta ini, kalau ini peta ya. D1 sama dengan SK 1 banding 50.000. Ah, ini sedikit ya, biasanya 500.000. UG-nya, oh, panjangnya UG-nya 75 cm. Wow. 75 cm. D2 titik-titik kita kilometer deh. Gitu ya, karena ini peta ngomongnya.
Oke, di sini kita tulisnya peta. Oke, kita D3. D3 sama dengan nyari US itu UG per SK, Pak Bozi. UG per SK, oke. Ya, UG per SK. UG-nya berapa sih? UG-nya adalah 75 cm. 75 banding 1 banding 50.000 skala. Ini naik 75 kali 5, coba. 75 kali 5, 5 kali 5, 25, 2, 5 kali 7, 35, 36, 37, 375. Nolnya berapa? Nolnya 4. Yuk kita ke sini. Berarti tadi 375, nolnya 4 tuh 2, 3, 4. Nah, Pak Bozi ini gimana ya? CM ke KM-nya kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini ada 4. Loh gimana ya? Tinggal geser. Gesernya gimana caranya? Nih, lihat nih caranya. Diperhatikan ya. 1, gitu. Dari sini, ulangi lagi. Dari sini nih. 1, gitu. 2, gitu ya. 3, 4. Nah, masuk ke sini. 5, gitu. Jadi jawabannya berapa, Pak Bozi? Ini kan masih CM ya. Jadi 37,5 km. Gitu ya. Kalau tadi kan karena ada 5 coret-coret-coret selesai. Tapi kalau bagaimana Pak Bozi kalau ternyata kurang? Kurang lagi nih cara. Cara mundurnya, cara mengurangi nolnya. Kalau nolnya ternyata cuma ada 4 nih ya. 1 ke sini masuk, 2 ke sini masuk, 3 ke sini masuk, 4 ke sini masuk, ke sini 5. Jadi 37,5 kilometer. Ini tadi satuannya cm ya. Jadi jawabannya US-nya 37,5 cm jarak sebenarnya. Oke, dari Pak Bozi cukup sekian untuk materi skala mencari US, ukuran sebenarnya. Nanti kita bertemu kembali di materi skala mencari UG. Kemudian bertemu kembali di materi video skala mencari skala itu sendiri ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kalian untuk mengerjakan tugas dari Pak Bozi tentang materi skala mencari US atau ukuran sebenarnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.